KPU Tabalong memperpanjang pelaksanaan sortir lipat surat suara pemilu tahun 2024 hingga 10 Januari 2024. Hal ini lantaran sortir lipat perlu ketelitian dan kehati-hatian, serta terkendala kondisi cuaca yang tidak mendukung. Ratusan mahasiswa setia Tabalong nampak melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu tahun 2024 pada Senin 8 Januari 2024 di Auditorium Setia Tabalong, Pembataan, Kecamatan Murumpudak. Padahal sebelumnya KPU Tabalong menargetkan sortir lipat surat suara, pemilu selesai dalam waktu 4 hari, dari tanggal 4 sampai dengan 7 Januari 2024. Ketua KPU Tabalong, Ardian Syah, menjelaskan melencengnya target estimasi penyelesaian sortir lipat surat suara pemilu ini lantaran pelaksanaan sortir lipat perlu ketelitian dan kehati-hatian serta terkendala kondisi cuaca yang tidak mendukung yakni curah hujan tinggi di Kabupaten Tabalong. Ardiansyah menyebutkan sebanyak tiga dari lima jenis surat suara belum disortir dan dilipat yakni surat suara DPD RI, DPRD Provinsi Kalsel serta DPRD Kabupaten Tabalong Dapil 1 dan 2. Untuk KPU RI sementara tidak ada menargetkan tapi perintahnya itu secepatnya dilakukan sorotir dan lipat kemudian dilaporkan nah ke KPU secara RI secara berjenjang melalui KPU Provinsi Kalimantan Selatan sehingga ini menjadi mitigasi juga sebagai bentuk pengawasan juga dari KPU secara berjenjang terhadap proses pelaksanaan pengelolaan logistik. Adapun surat suara yang belum disortir lipat sebanyak 470 ribu 964 lembar terdiri dari 190.607 lembar DPD RI, 190.607 lembar DPRD Provinsi Kalsel, 43.859 lembar DPRD Kabupaten Tabalong Dapil 1 dan 45.891 lembar DPRD Kabupaten Tabalong Dapil 2. Alpi Syahrin TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabolong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.